Pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata sampai saat ini masih belum ditemukan. Berbagai upaya dilakukan tim gabungan TNI Polri untuk mencari dan membebaskan pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Sampaikan tadi, terpilih, terukur, dan terarah. Jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan, kita keluar dari rambu-rambu hak asasi manusia. Hampir dua pekan, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens disandra kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Saat itu, KKB tidak hanya menyandra pilot asal Selandia Baru tersebut, melainkan juga membakar pesawat Susi Air yang mendarat di lapangan terbang APRI pada 7 Februari. Kapolda Papua Matius Fakhiri menyampaikan terkait penyelamatan pilot yang disandra, TNI Polri masih memakai dua cara untuk memonitor pergerakan kelompok Egyanus Kogoya dengan menurunkan anggota di lapangan serta menjalin komunikasi dengan para tokoh. Kapolda menambahkan, pihak Selandia Baru mempercayakan kepada TNI Polri dengan harapan Philip dapat kembali dengan selamat. Kita akan maksimalkan bagaimana negeri saya. Karena keselamatan orang itu bagi saya sangat penting, apalagi yang bersangkutan adalah negara. Ini juga harapan dari hasil kepolisian Selandia Baru bahwa ada keputusan dari Kapolri bahwa ini kembali lagi ke Selandia Baru. Keselamatan manusia. Nah, kami dari awal itu memang tetap mengupayakan ekstrem maksimal. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan upaya penyelamatan Philip saat ini masih mengedepankan dialog. Namun, Pangdam tidak menjelaskan lebih lanjut kapan batas waktu untuk pendekatan dialogis. Apabila tidak membuahkan hasil, aparat akan melakukan penegakan hukum yang terukur. Itu tinggal kita lihat. Karena yang kita hadapi ini sebenarnya bukan pelaku dari kelompok separatis sebenarnya. Ini pelaku teroris yang telah melakukan upaya-upaya pelanggaran kriminal. Tujuan separatisnya mungkin sudah hilang. Oleh karenanya itu, kita TNI Polri harus melakukan operasi penegakan hukum. Sementara itu, Brigjen TNI Juwinta Ombo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi untuk memimpin operasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Tim gabungan TNI Polri juga telah mengamankan Bandara Paro yang kini bisa digunakan kembali. Tim Liputan, Media Group Network. Hampir dua pekan, pilot Susi Air Kapten Philip yang berkebangsaan Selandia Baru disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. TNI Polri terus berupaya untuk melakukan negosiasi untuk penyelamatan. Apakah pendekatan dialogis ini akan berhasil? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Kabais Sulaiman Pontoh. Pak Sulaiman, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Sulaiman, terima kasih atas waktunya. Pak Sulaiman, sudah 11 hari ya, kurang lebih ya, hampir 2 minggu penyanderaan dari pilot Susi Air ini oleh KKB. Apakah Anda yakin, Pak Sulaiman, Kapten Philip ini masih dalam keadaan hidup? Kalau masih hidup, saya kira masih hidup ya. Karena dia berada di antara para penyandera yang tentunya makan ya, masih lah. Masih makan seadanya kan masih itu. Masih. Tapi... Iya. Itu masih 11 hari saya kira masih sudah. Walaupun sudah tertati-tati mungkin ya untuk ukuran orang barat dibanding dengan orang Papua ya. Oke. Itu. Sudah tertati-tati. Menurut Anda apa yang menjadi kendala sehingga kemudian hampir 2 minggu ini pendekatan dialog belum betul-betul membuahkan hasil? Pak Sulaiman. Ya, kendala pertama kita mungkin tidak tahu mereka itu ada di mana saat ini. Posisi kan belum tahu ada di mana posisi pastinya. Nah, yang di dialog juga itu belum tahu siapa yang menjadi fokus poin waktu dialog itu. Apakah punya komunikasi langsung dengan mereka atau tidak, kan belum tahu juga itu.
Gitu, Pak. Apakah memang sudah saatnya kita mengganti metode pendekatannya, Pak Soleman? Iya, sekarang kan harus memilih. Sekarang kalau kita mau membebaskan pembebasan Sandra, metodenya ya harus negosiasi. Karena kalau tidak, malah dibunuh Sandranya. Ya itu dia. Ini memang suatu dilema ya. Mana yang mau di cepat-cepat bebas atau harus sabar? Kan seperti di Filipina itu ada sampai sebulan, dua bulan untuk Sandra ini. Karena kita mengharapkan Sandra ini kan bisa apa selamat hidup-hidup, kan begitu. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan cepat-cepat. Harus sabar. Kan itu. Pak Selamat, jadi dalam standar operasi penyelamatan seorang Sandra itu berarti tidak ada batas waktu kah? Ya, tidak ada batas waktu. Karena begini, kalau Sandra itu pesawat, misalkan pesawat, kan kita tahu pesawat itu, misalkan kasus penyanderaan pesawat waktu Woyla, itu bisa ditentukan waktunya berapa lama. Tetapi kalau disimpan di hutan seperti ini, itu sulit menentukan harus berapa lama. Apalagi kalau tujuannya Sandra itu harus diterik. Selamat hidup. Untuk apa kita sebut pembebasan Sandra apabila dalam operasi itu Sandra itu meninggal malah. Itulah sebabnya memang harus sabar. Harus cari komunikasi. Harus yakinkan dia masih hidup. Kalau memang betul-betul kita ingin Sandra itu hidup. Kan itu. Pak Salman, cara untuk kemudian membangun komunikasi dengan KKB, itu bagaimana caranya? Nah, disinilah saya belum tahu bagaimana orang-orang intelijen di lapangan itu apakah selama ini mereka sudah mengenal siapa yang sering berhubungan di lapangan, siapa yang sering ditemui. Kalau itu sudah ada, itu mereka sudah tahu. Tapi saya nggak tahu apakah orang-orang yang intelijen di lapangan ini mengetahui siapa-siapa yang sering ketemu. Mereka tahu dengan pasti orang-orang ini di mana posisinya, di mana mereka selalu cari makan, di mana dia beli makan, di mana mereka mandi paling tidak kalau ada sungainya. Nah, apakah anggota intelijen yang ada di Papua sana punya data antecedent namanya itu? Apakah mereka punya data atau tidak? Kalau dia tidak punya data, lah tambah susah lagi carinya. Mau bicara sama siapa, kan tidak jelas. Tapi kalau mereka punya data, ini bisa cepat. Mereka akan siapa? Misalkan tokoh masyarakat. Siapa tokoh masyarakat yang mereka tahu berpengaruh terhadap kelompok ini? Tapi kalau mereka juga nggak tahu, ya tambah lama lagi, tambah sulit lagi. Jadi yang membangun komunikasi itu harus orang luar ya, Pak Soleman, ya? Bukan dari TNI Polri begitu. Harus ditunjuk orang yang betul-betul bebas kepentingan begitu. Oh iya betul, orang yang betul-betul bukan TNI Polri juga bisa sepanjang dia itu diterima oleh si kelompok itu. Kalau dia bisa diterima, bisa dia bicara langsung. Tapi kalau dia tidak bisa diterima, ya dia harus menggunakan orang lain. Apakah itu pendeta, apakah itu bupati, atau apakah siapa aja yang punya komunikasi itu harus dimanfaatkan. Nah, ini sangat tergantung kedekatan para petugas intelijen yang ada di sana. Apakah mereka dekat dengan para bupati, apakah mereka dekat dengan para pendeta atau para pemuka masyarakat, sehingga mereka bisa dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan para penculik ini. Oke. Kalau komunikasi itu tidak ada, tambah susah lagi. Posisinya di mana, apa maunya mereka. Ya. Kan kita tidak Salaman. Tahu. Kita harus sabar ya, kita harus cari momen yang pas begitu untuk kemudian bisa membangun komunikasi, harus ditunjuk orang yang di tengah begitu di luar TNI Polri. Tapi kira-kira KKB-nya ini juga sabar atau tidak di kemudian menunggu untuk proses komunikasi itu berjalan? Jangan sampai kemudian resiko itu akan timbul begitu. Ya bisa saja kalau
kalau sekarang ini kan kita menunggu maunya apa. Kalau misalkan yang dulu ada kapal itu, oh dia minta uang. Ada batas waktu, kalau uang nggak dikasih, maka itu dibunuh. Kalau ini kan belum ada, maunya mereka apa? Dia hanya bilang, kami minta Papua ini dimerdekakan. Orang ini tidak akan kami lepas sampai Papua merdeka. Kan begitu ya. Maunya dia. Ya. Tapi... Nah ini seperti apa? Papua merdeka menurut dia ini seperti apa? Kan itu. Permintaan seperti ini kan tidak akan mungkin dikabulkan oleh kita kan, Pak Soleman. Apakah memang ada maksud lain sebetulnya dari KKB ini kemudian melakukan penyanderaan? Ya memang dia menyandera hanya untuk itu. Memang itu yang dia maunya. Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia kalau tidak ya operasi. Bagaimana operasi pembebasan sandera ya perlu dilakukan kalau memang... Pemerintah Indonesia pasti memang tidak mungkin memberikan itu ya. Kalau itu tidak, maka satu-satunya jalan adalah melakukan operasi. Masalahnya ketika operasi ini, di mana orang ini? Posisi mereka ada di mana? Tahu enggak? Kalau sudah tahu posisinya di mana, ya gampang aja tinggal serbu aja kan selesai. Saya yakin kemampuan para pembebasan dari TNI itu udah manusia-manusia terlatih mereka, prajurit-prajurit terlatih. Yang menjadi masalah adalah di mana kedudukan pastinya mereka itu. Di mana mereka harus diserbu. Kan itu masalahnya. Kalau kemampuan saya tidak ragu, pasti. Kemampuannya bagus itu, hebat. Prajurit yang hebat-hebat itu. Itu. Karena ini berhubung dengan warga negara asing, Pak Soleman, apakah memang sebaiknya kita harus membentuk tim gabungan bersama dengan tim dari Selandia Baru begitu? Gabungan untuk apa dulu? Kalau untuk walaupun dari mana aja sepanjang posisinya nggak diketahui juga sama aja bohong. Jadi ini menurut saya kita itu bisa kok, pasti bisa. Yang tidak bisa, yang masih susah itu mencari di mana posisinya. Karena hutan Papua begitu lebat ya, sehingga mereka yang mencari. Kalau mau kerjasama juga sama, kerjasamanya apa? Malah memberatkan nanti mereka masuk hutan kena nyamuk juga sakit nanti kalau pasukannya mau ikut kan itu masalah juga. Jadi kalau ada mereka datang ya barangkali kalau mereka bisa membantu komunikasi mungkin si Kogoya ini ada komunikasi di luar negeri dengan siapa ya itu bisa dimanfaatkan. Itu namanya intelligence exchange. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi luar negeri kalau membantu adalah apa? Membantu komunikasi. Gimana komunikasi? Apakah mereka tahu ada komunikasi? Mungkin saja mereka menelpon keluarga pilot ini di Selandia Baru sana. Atau mereka menelpon siapa. Nah, itu bisa komunikasi seperti itu bisa dimanfaatkan. Oke. Baik, Pak Soleman, kita tunggu nanti kabar baikin dari TNI Polri. Semoga kemudian keberadaan dari KKB sudah diketahui. Terima kasih Pak Soleman telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.